Citarum tuh. Satu orang. Jadi tempat wisata. Kita langsung ke tempat yang dituju. Ini Bambu Studio. Namanya Kayla pernah kesini ya? Kayla ya? Iya betul. Aku kan dikasih tau sama aku suruh kesini. Oh gitu? Eh, ada daerah di Kopote ya? Oh ini studio band juga. Jangan bebek. Ya, ya, maksudnya.
jadi sekarang aku lagi di Bambu Music Studio. Ini ada di jalan apa? Dago Pojok. Dago Pojok nomor 60. Nomor 60. Jadi di sini aku tadi habis recording 4 lagu. Habis dari hadiah giveaway Om Rofi. Terima kasih buat Om Rofi, Original Corner, juga Bambu Music Studio. Dan tadi asik banget recordingnya karena udah lama ya nggak pakai drum gede gitu, pakai drum live, one take live. Terus recordingnya live gitu, jadi cuma dua kali, satu kali. Nah ini sekarang kita ngobrol sama Om Vicky. Halo, Nick dari nih yang punyanya nih. Halo. Gimana gimana Om dari Bambu Music Studio teh dari kapan? Bambu Studio dari tahun 2011. Oh, lumayan juga tuh. 2011 itu awal-awalnya gimana Om? Awal-awalnya ya, saya dulu 2011 tuh main-main. Ya senang musik, akhirnya bikin aja studio. Kenapa namanya Bambu? Ya di apa namanya? Di umpamakan kalau bambu itu kan semakin banyak semakin kuat, nah gitu filosofinya mungkin seperti itu iya, gitu ya. Seperti semakin begitu. Banyak semakin jadi semakin banyak ilmunya semakin betul iya kayak Diandra nih main drumnya makin hebat. Aduh. Ini terinspirasi sama siapa dek? Banyak ya. Salah satunya pokoknya buat Diandra sukses terus ya main drumnya terus berkarya amin. Ini tuh pemain drum, pemain bass segala bisa nih. Om Vicky ini hebat. Ya pokoknya sama-sama kita bikin karya bareng. Nanti kita bikin karya bareng sama nah, dia. Nah ditunggu nih. Apa? Teman-teman yang lain juga. Mantap proyekan yang pasti keren nih. Iya siap. Mantap. Gitu paling Diandra ya. Ya. Sukses ya. Amin. Terima kasih udah mampir. Semoga ya, buat teman-teman yang mau mampir ke sini. Nah, oh ada channel-channelnya coba promosikan channel-channelnya. Boleh jangan lupa subscribe ya. Iya, siap. Ke channelnya Bambu Studio. Lalu Instagramnya Bambu Music Studio. Oh gitu. Siap. Gitu. Sukses ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Diandra. Oke. Singkat. Padat dan jelas. Nanti bikin lagi lah kalau pas Rofi udah santai. Nah, iya pengennya mah. Rofi. Ya, kita bikin apa lagi sih? Iya nih Om Rofi tadi gimana? Motor di sini. Nanti lah. Nanti suka ada ide apa?